Ya, rekan-rekan media, izin menyampaikan berita baik. Mulai tanggal 15 April ini, Tol Cisumdawu sudah bisa tembus ke arah Kertajati, bertemu di Cipali, kira-kira begitu. Namun, karena belum 100%, maka tembusnya itu bersifat satu arah. Per tanggal 15 sudah bisa tembus tol Cipali, ya. Sehingga masyarakat yang mau ke arah Jakarta itu masih boleh ke kiri dan ke kanan ke arah Cirebon. Di manakah mulai satu arahnya? Mulai satu arahnya sejak di exit Cimalaka. Jadi exit Cimalaka itu sampai kapanpun sudah bisa dua arah. Tapi untuk ke Cipali hanya bisa satu arah. Kemudian belok ke kiri ke Jakarta, ke kanan ke Cirebon. Nah, tapi setelah tanggal 18 yang ke Jakarta akan ditutup karena tol Cipalinya pun di satu arahkan dari arah Jakarta. Sehingga hanya satu arah menuju Cirebon dan ke Jawa Tengah kira-kira. Setelah itu nanti ada pengumuman di tanggal berapa kita arus balik. Nah, arus baliknya juga sama. Satu arah dari arah Jawa Tengah, dari arah Cirebon, yang mau ke Priangan, Sumedang, Bandung, belok kiri ke tol Cisumdawu kan, masih satu arah, nanti di Cimalaka bertemu dengan dua arah lagi yang memang tidak ada perubahan. Jadi berita baiknya, alhamdulillah tol Cisumdawu sudah tembus ke Cipali, Kertajati, hanya masih bersifat satu arah, dan harapannya, tadi dilaporkan sesuai arahan Pak Menteri PUPR bahwa di akhir bulan Mei 100% dua arahnya itu sudah bisa berfungsi. Mungkin perkenan Presiden jika semuanya lancar bulan Juni diresmikan oleh Bapak Presiden. Ini perjalanannya panjang sekali, ya 13 tahun tadi ya, kurang lebih proses dari gagasan, perencanaan, pembebasan diakselerasi di 5 tahun terakhir. Kenapa selama itu media bisa lihat kondisi geologisnya luar biasa. Ada daerah terlalu gembur, ada daerah terlalu banyak air, ada daerah berbatu-batu ya, sehingga banyak eksperimen-eksperimen teknologi juga dilakukan sebagai solusi untuk membawa kelancaran proyek. Itu saja, jadi mungkin berita baiknya Tol Cisumdawu sudah tembus Cipali per tanggal 15 April. Yang mau mudik silahkan memanfaatkan, dan pemandangannya indah sekali.